tambahan pula dengan jumlah orang pelancong, okay, yang mengunjung kepada kawasan-kawasan terumbu karang yang cantik, okay. Ini menyebabkan ancaman daripada manusia meningkat, okay. Ekoran daripada peningkatan aktiviti-aktiviti tourism lah. Yang penting sekali adalah dari segi pendidikan. Kalau atas pulau, contohnya resort operators, dive operators, orang-orang kampung, boatman, okay, dan all the tourists lah and snorkeling guide, mereka perlu ada basic knowledge, okay, tentang laut dan tentang terumbu karang. Okay. Dengan itu, mereka faham tentang kepenting batu karang dan terumbu karang. Jadi mereka akan tolong menyebarkan awareness kepada turis.